Selamat malam. Selamat datang di Festival Film Indonesia 2015 Piala Citra. Sebuah ungkapan menyebutkan bahwa film adalah sebuah cermin. Menurut saya itu benar. Karena beberapa film telah membuktikannya melalui beberapa karya terbaik mereka. Dan kok ada musik sih? Malam ini kita di sini bersama para sineas terbaik Indonesia. Mari siapkan semuanya, senyum yang manis, rambut yang klimis dan bergaya netis. Ada si cantik maksimal Ralinsya, pria penuh karisma Arifin Putra, aktor dan sutradara, inilah dia Joko Anwar. Karya terbaik selalu dinanti, tidak pernah berhenti, dari dulu hingga kini, selalu tercipta di semua generasi. Diawali dari lewat jam malam dan Tarmina, naga Bonar yang kini menjadi dua. Cut Nyadin menjadi inspirasi, sampai potret kehidupan kosmopolitan yang sibuk arisan. Dan pada akhirnya kita jadi bangga, karena sepak bola telah menyatukan kita. Mimpi yang sama, film Indonesia
host kita malam ini, Sarah Sehan. Ada sekitar 140 judul film Indonesia yang rilis di tahun 2015, baik di bioskop-bioskop lokal maupun di festival-festival internasional. 61 diantaranya terdaftar dan layak untuk mengikuti ajang penghargaan tertinggi di negeri ini untuk perfilman. Merayakan perfilman Indonesia dan memberikan apresiasi kepada mereka yang melakukan pencapaian tertinggi tahun ini dari genre religi, horor, dari film-film yang budgetnya tinggi sampai film yang gak ada budget sama sekali, dari film yang paling laku sampai film yang gak ngeh, ini udah rilis atau belum sih? Dari film-film yang bertaburan bintang sampai film-film yang paling kentang. Inilah Festival Film Indonesia 2015. Kita pesta malam hari ini. Sayang sekali dari 140 judul film atau 61 yang masuk ke FFI. Gak ada aku satu pun, but that's okay. Mungkin tahun depan ya. Tapi beda dengan aktor yang satu ini. Ketika ada yang mengomentari tentang seringnya dia muncul di film-film Indonesia, dia menjawab dengan, saya cinta sinema Indonesia dan saya cinta pekerjaan saya. Ketika kita melihat totalitasnya di setiap peran yang ia mainkan di film-film Indonesia, memang saya rasa tidak ada yang berhak untuk menghentikannya. Inilah Lukman Sardi. Ada yang menarik dari nominasi pemeran pendukung pria terbaik tahun ini, karena didominasi oleh para aktor senior. Mereka adalah... Nominasi pendukung pria terbaik. Adi Kurdi, kapan kawin? Mas Rio, Pak. Matias Mucus, Toba Dreams. Bisa menjadi orang kaya. Keberhasilan itu karena kau sudah bisa menjadi orang... Paul Agusta, A Copy of My Mind. Kalau di sana lebih pakai tangan kan. Kalau di sini kita punya banyak macam-macam. Slamet Raharjo, Filosofi Kopi. Tanta Ginting, 3. It's an honor to die with that peace. You know that, so do it for the greater good. Kategori pendukung pria terbaik, Festival Film Indonesia diberikan kepada... Pemeran pendukung pria terbaik Festival Film Indonesia 2015. Matias Mucus, judul film Toba Dreams. Oh, sayang sekali Om Matias Mucus tidak hadir, mungkin bisa diwakilkan. Oh, oke. Okay. Karena saya main sebagai opungnya Mucus di Toba Dreams, jadi dia pesan, opung, kalau saya dapat, opung yang terima ya, jangan bapak-bapak itu di depan katanya. Jadi, oh ya, dan Mucus titip pesan, terima kasih kepada Danau Toba, danaunya. Dan tentu saja kepada para produser, bapak-bapak yang depan ini, Benny Setiawan, dan kita-kita, kami-kami yang main bersama dia, dan keluarga The Bochors. Pembaca kategori penata musik terbaik, kita sambut Rio Dewanto. Selamat malam. Penata musik yang baik akan berhasil memberikan penekanan rasa di dalam satu adegan, ketimbang mengisi musik tanpa henti.
Kategori penata musik terbaik Festival Film Indonesia 2015, nominasinya adalah... Nominasi penata musik terbaik. Aksan Schumann, Love and Faith. Ikuti saja iramanya, tinggalkan ikut kamu kemana. Perjalanan cinta. Charlie Meliala, Mencari Hilal. Saya masih butuh napak tias supaya bisa berpandu. Krisna Purna, Siti. Jenengmu siapa? Rooftop Sound, A Copy of My Mind. Vicky Sianipar, Bulan di Atas Kuburan. Bagaimana? Sukses, Pak. Sukses lah. Kategori penata musik terbaik Festival Film Indonesia 2015 diberikan kepada Krisna Purna dalam judul film City, rumah produksi Four Colors Films. Selamat malam, terima kasih. Maaf Krisna tidak bisa datang karena banyak kerjaan. Gara-gara Siti dia dapat pekerjaan banyak. Terima kasih untuk FFI, terima kasih. Selamat untuk penerima penghargaan. Aktor yang satu ini melakukan transisi dari layar kaca ke layar lebar dengan begitu memikat dan langsung dapat Piala Citra. Di setiap penampilannya selalu membuat jantung berdegup kencang, atau saya aja sih yang malam ini berdegup kencang? Kita hanya dibedakan beberapa meter saja. Sebentar, jangan ganggu konsentrasi aku, oke? Okay? Saya harus menyebut namamu dulu. Hadirin sekalian, inilah Chico Jericho. Ini dia, Copy of My Mind. Bikin apa? Teks. Iya. Kok ngaco? Oh, kalau mau nyari yang bagus, nyari yang asli lah. Bajakan, masa lu protes? Bajakan tuh juga duit.